Okay. Mohon maaf, saya mau mengatur beberapa setting dulu. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua teman-teman sehat selalu. Selamat bergabung lagi di kelas Agama dan Hubungan Transnasional. Kelas ini juga bisa Anda saksikan di channel YouTube saya di s.id chmfr. Kalau teman-teman mau ngikut via YouTube, that's fine. Nggak ada masalah. Kalau ada yang mau join di sini juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas isu yang kemarin saya belum bahas ya di pertemuan sebelumnya, karena minggu kemarin kita ikut acara peresmian Pusat Studi Tafaquh ya, bersama Gus Braha dan Prof. Quraish. Jadi untuk sesi kali ini saya akan menggantikan penjelasan yang kemarin. Saya rencananya mau rekaman, tapi tapi kok saya mikir kalau direkam ini nggak akan efektif. Kenapa nggak efektif? Karena materinya banyak. Terus ini materi paling penting gitu. Jadi saya pengen interaktif sama teman-teman sehingga kalau ada pertanyaan bisa teman-teman langsung tanyakan ke saya gitu ya. Gitu. Nah, jadi ada hal yang mau sampaikan, yang saya sampaikan di sini adalah sebelum kita membahas materi hari ini. Kemarin saya mendapatkan kabar dari Solia bahwa baru ada 31 orang yang mendaftar gitu. 31 orang yang mendaftar dari UII. Kalau memang ada teman-teman yang mau mendaftar ya. Masih ada kuota 9 orang, tapi mohon segera untuk mendaftar hari ini karena sistem pendaftaran akan segera ditutup oleh Solia. 31 orang itu termasuk teman-teman IP ya. Jadi kalau teman-teman dari kelas reguler, baik dari kelas A atau kelas B, ya mungkin teman-teman 2019 bisa kasih tahu ke teman-teman lain di kelas B ya bahwa pendaftaran Solia akan segera ditutup. Jadi sangat saya minta agar kepada teman-teman yang sudah yang belum mendaftar tapi ingin mendaftar untuk segera menyelesaikan pendaftarannya karena saya kemarin di ultimatum untuk mengingatkan teman-teman begitu ya, mengingat sebentar lagi kelas Solia akan segera dimulai. Kita masuk ke pembahasan kita tentang agama dalam hubungan internasional. Jadi kalau teman-teman baca buku Jeffrey Haynes, saya minta maaf saya belum menyelesaikan RPS. Update saya hari ini, saya coba selesaikan dalam beberapa hari ke depan gitu. Jadi menurut Haynes ada beberapa pendekatan yang perlu dipelajari ya ketika teman-teman ingin mengetahui hubungan antara agama dan hubungan internasional. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah tentunya ada Huntington Clash of Civilization atau teori Huntington tentang benturan peradaban. Satu lagi tadi ada yang namanya teori teologi politik internasional yang dikembangkan oleh Vendulka Kubalkova. Tapi saya pikir itu bukan hal yang jadi terlalu esensial untuk teman-teman pelajari sehingga dalam pertemuan ini nanti kita akan coba belajar tentang benturan peradaban itu seperti apa. Teman-teman sudah familiar dengan konsep dengan teori benturan peradaban. Ini konsep yang sering sekali dibicarakan oleh teman-teman HI ya, karena memicu banyak sekali perdebatan tentang bagaimana sih peran budaya, agama, dan peradaban dalam membentuk politik internasional seperti itu. Nah, ketika kita akan belajar tentang agama dan hubungan internasional, ada beberapa aktor yang peran-perannya harus kita perhatikan. Pertama jelas ada negara, ya. Meskipun dalam sistem Westphalia itu negara cenderung terlihat seolah-olah sekuler, tapi dalam beberapa hal negara itu bisa sangat bersikap agamis gitu. Jadi tidak mesti satu negara itu sangat sekuler, maksudnya dia benar-benar mengambil kebijakan itu dengan atas
pertimbangan material, pertimbangan militer, ekonomi, dan segala macam. Tapi dalam beberapa hal, agama juga dapat menjadi faktor tambahan atau bahkan faktor utama dalam pertimbangan kebijakan satu negara seperti itu. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang ini. Nah, ada pula aktor-aktor keagamaan transnasional, ya. Aktor-aktor keagamaan transnasional ini terdiri dari satu, para individu. Para individu ini siapa saja? Para individu ini seperti yang saya ceritakan terdiri dari tokoh-tokoh agama yang memiliki prestis internasional seperti itu. Misalnya kayak Paus, misalnya kayak siapa? Imam Al-Azhar gitu ya. Kayak para pendeta-pendeta gitu. Itu kita bisa melihat bahwa para orang-orang ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi politik global. Ada juga seperti misalnya NGO. Nah, NGO ini ada beberapa NGO-NGO yang sifatnya mereka terikat pada satu organisasi keagamaan, gitu ya. Dari di Indonesia ada organisasi-organisasi NGO seperti misalnya kayak MDFC terikat sama Muhammadiyah. Ada misalnya Lazisnu terikat sama NU gitu ya. Ada pula misalnya contoh kayak ACT. Nah, ACT ini menarik kenapa? Karena ACT ini tidak punya satu ikatan khusus dengan jamaah tertentu. Meskipun ada yang bilang bahwa ACT ini dekat dengan komunitas Tarbiyah ya, Ikhwanul Muslimin gitu. Tapi mereka mengklaim bahwa mereka sudah melampaui itu ya. Tapi ACT jelas sekali banyak dari isu-isu yang diadvokasi oleh ACT adalah isu-isu terkait dengan dunia Islam. Bahkan sempat juga ACT ini dituduh sebagai teroris ya, gitu ya, pendukung dari organisasi teroris di Suriah. Itu bisa kita perdebatkan. Terus juga ada badan-badan keagamaan atau otoritas-otoritas keagamaan ya, Al-Azhar, Vatikan, Gereja Ortodoks Rusia dan segala macamnya, gitu teman-teman. Nah, untuk memahami tentang Clash of Civilization, saya sebenarnya pengen ngajak teman-teman nonton ini. Saya coba cari apakah ada free available version. Kalau enggak, apa? Kalau enggak, kita coba ini. Kita coba langsung menuju topiknya gitu. Saya coba cari dulu. Ada teman-teman di sini yang familiar dengan ini, dengan apa namanya? Dengan Homer Simpsons. Ada yang ngikutin Homer Simpson juga di sini di The Simpsons ada? Ada nggak? Adakah dari teman-teman yang familiar dengan The Simpsons? Kayaknya enggak deh. Kok kayaknya sepi banget nih, nggak ada yang respon. Ada yang familiar dengan itu nggak ada ya? Nah, sambil saya cari ini ya, jadi ada salah satu episode dalam serial Amerika yang terkenal itu namanya The Simpsons ya. Itu membahas tentang bagaimana sebuah keluarga muslim datang ke kota Springfield ya. Springfield itu kampungnya keluarga The Simpsons ya. Nah, ketika mereka datang di Springfield, mereka menjadi tetangga Homer Simpsons, teman-teman ya. Menjadi tetangganya Homer Simpsons. Ini kayaknya sekarang anak-anak sekarang pada nggak nonton Simpsons ya. Apa sentro tua ya sehingga pada nggak tahu Homer Simpsons gitu ya. Tahu Pak. Ya makanya ini karena nggak ada yang balas jadi kayak apa? Iya udah lama banget beneran. Family Guy ya itu udah lama juga itu. Makanya saya tuh takut gitu loh. Saya tuh ngasih referensi yang terlalu jadul gitu. Ini pun udah episode ini udah tahun 2008, udah 12 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman usianya masih 7 tahun gitu ya. Nama 7 tahun saya udah agak anu lah, udah agak gede gitu ya. Jadi saya itu suka nonton ini karena film ini tuh ada nuansa macam-macamnya lah. Ada politiknya, ada sedih-sedihnya, ada. Tapi kebanyakan emang banyolnya gitu ya. Ya refleksi dari kehidupan sehari-hari orang Amerika. Nah, dari gambar ini apa yang teman-teman bisa dapatkan? Apa yang sedang dilakukan oleh Homer Simpson kepada tetangga barunya? Ini yang datang dari Timur Tengah gitu. Dan mereka Muslim jelas karena istrinya pakai jilbab. Kira-kira apa yang ingin dilakukan Homer Simpson di sini? Ini penting karena ini akan jadi awal mula kita memahami teori benturan peradaban. Apa kira-kira yang tidak digambarkan?
Mungkin bisa dibahas lewat chat aja kali ya, kalau emang nggak mau ngomong. Nggak apa-apa. Diancam, diancamnya gimana? Apalagi selain diancam. Diancam untuk apa itu? Itu kayak ada kue berbentuk bendera Amerika, lalu ada Simpson yang memberikan pisau, kira-kira diancam apanya, yuk. Mungkin daulatannya terancam, Pak. Apa gimana? Siapa ini yang ini? Hilmi, Pak. Oke, ya kenapa nih? Si Homernya mau motong kue tuh di depan mereka, tapi kayaknya tuh maksudnya tuh dengan kan itu dia pakai bendera Amerika, berarti kedatangan mereka itu membelah, malah membelah belah Amerika gitu loh, jadi kayak disturber gitu, malah jadi pengganggu. Oke. Kayaknya sih gitu. Oke, oke. Ya. Jadi kalau kalian nonton episode My Boots and Boomsticks itu, kalian akan melihat bahwa si Homer ini meminta mereka untuk ngotong kue. Si siapa? Si tetangga barunya ini diminta untuk potong kue, dan kuenya tuh dari Amerika. Terus Simpsonsnya bilang, kalian mau memecah belah Amerika ya, gitu ibaratnya. Nah, kalau kalian mau nonton ada di Hotstar. Hotstar Plus ya, kalau ada yang punya akses ke Hotstar bisa nonton episode kuenya. Saya nggak ada akses ke sana, jadi silahkan ditonton My Boots and Boomsticks ini. Nanti kalian bisa mendapatkan satu gambaran bagaimana kemudian kebanyakan orang Amerika ya, orang Amerika ini, orang Amerika typical Americans gitu ya, yang tinggal di suburb dan tinggal di rural Americans itu punya pandangan yang relatif negatif gitu ya terhadap orang-orang Muslim gitu. Dan Simpson itu mewakili itu gitu, mewakili apa suzonnya orang Amerika sama orang-orang pendatang, mobil khusus kepada orang Muslim gitu. Nah, nanti kalian ketika nonton di My Pot sama Boomstick ini akan bisa melihat bahwa sebenarnya apa-apa yang dipikirkan sama Simpson itu nggak benar gitu. Ini kan si siapa si tetangga barunya ini adalah seorang insinyur gitu ya, insinyur ahli dalam menghancurkan bangunan. Makanya di rumahnya itu ada banyak dinamit gitu kan. Dan si Simpson ini curiga ketika dia diam-diam masuk, loh ada banyak dinamit, orang jangan-jangan melakukan sesuatu. Dan sempat hampir terbukti ketika kemudian dia tuh lagi megang detonator dinamit, padahal dia emang kerjaannya tuh demolitioner, penghancur bangunan gitu kan, ahli penghancur bangunan, sehingga kemudian ya apa-apa yang dituduhkan Simpson itu jadi nggak terbukti. Jadi silahkan kalian nonton My Pots and Boomsticks itu ya, itu episode menarik ya, meskipun ada cerita yang nggak relevan tentang si siapa si Lisa Simpson yang beli iPods ya. iPods dulu kan populer banget tuh di era-era tahun 2008-an itu. Nah, serial itu menurut saya bisa jadi satu gambaran tentang bagaimana kita harus memaknai benturan peradaban gitu ya. Karena semuanya terkait sama persepsi, teman-teman. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh ke soal benturan peradaban, kita harus bisa memaknai apa yang disebut sebagai peradaban. Jadi hal pertama adalah bahwa ada banyak sekali cara untuk memaknai peradaban, untuk memberikan definisi terhadap peradaban. Peradaban itu definisi bakunya menurut saya nggak ada yang benar-benar baku gitu ya. Jadi ini sangat tergantung dengan bagaimana kita memaknai peradaban dari perspektif yang berbeda. Misal, peradaban itu bisa bermakna orang-orang yang berbagi satu kesamaan, sebentuk kesamaan atau beberapa bentuk kesamaan, terutama dalam nilai-nilai pranata sosial dan juga bahasa begitu. Ini sebenarnya ini kayaknya ada temen. Silakan ikut kelas saya. Tidak usah khawatir. Ini peringatan lagi ya buat teman-teman yang emang nggak bisa join, emang punya masalah internet. Ini tolong banget ya untuk kelasnya saya, ya kelasnya Pak Aza. Nggak usah khawatir kalau pertama nggak bisa masuk Zoom, nggak bisa lihat YouTube, selalu akan ada rekaman YouTube-nya gitu ya. Jadi buat teman, dan saya nggak hitung absen, jadi teman-teman nggak usah khawatir sama sekali. Nggak usah setiap minggu tuh nanya ke saya, Pak, ini tolong dong saya ini, mungkin Rehan nanti bisa bantu saya ngetip ya. Karena saya seriously kalau ini terulang setiap minggu dengan pertanyaan sama, I get annoyed gitu, karena saya udah jelasin ini berkali-kali loh.
Kalau emang nggak bisa masuk Zoom pertama karena masalah apapun itu, terus khawatir gak dapat rekaman, rekamannya selalu ada di YouTube, ya. Rekamannya selalu ada di YouTube. Jadi nggak usah khawatir, kalian bisa join kelas ini kapanpun kalian mau. Itulah enaknya zaman sekarang gitu ya. Ya, jadi don't ask me the same question every time, ya. Karena saya akan nggak akan bahas lagi ya di sini. Itu ya. Nah, saya kembali lagi ke laptop ya, ke peradaban. Jadi peradaban itu bisa bermakna orang-orang yang berbagi kesamaan, terutama sekali di peranata sosial sama di bahasa. Misalnya orang Jawa, Jawa itu bisa dikatakan sebagai peradaban, ya, peradaban karena sama-sama berbagi satu bentuk bahasa yang sama, satu bentuk. Ya kan, ini bener nih orangnya nih, aduh, saya harus harus nyalain, harus harus matiin WhatsApp dulu nih supaya nggak diganggu. Pokoknya yang ada kendala jaringan apapun, ya. Oke. Saya kayaknya harus matiin suara WhatsApp nih supaya nggak ini, supaya nggak apa. Oke, sip. Ya, saya kembali lagi ya ke poin ini, ke poin bagaimana kemudian sekelompok orang itu yang punya satu bentuk kesamaan, terutama di peranata sosial dan bahasa, itu bisa dikatakan sebagai peradaban. Jadi misalnya orang Jawa punya bahasa Jawa, punya penata sosial Jawa, sehingga kemudian bisa dikatakan sebagai sebuah peradaban Jawa. Meskipun ada teori-teori yang bilang bahwa Jawa itu sebenarnya merupakan kepanjangan atau dipengaruhi secara signifikan oleh peradaban Hindu-Buddha, tapi karena mereka punya satu bentuk budaya-budaya yang berbeda dari apa yang ada di India, mereka bisa dikatakan sebagai bentuk budaya baru dan bentuk peradaban baru, sehingga Jawa bisa dikatakan sebagai sebuah peradaban. Misal, yang lain lagi, orang-orang Melayu yang tinggal di berbagai macam negara, karena mereka punya peranata sosial yang sama, punya agama yang sama, bahkan bahasa mereka sama, meskipun dengan aturan gramatikal dan juga kosakata yang berbeda-beda, dan juga aksen yang berbeda, mereka tetap bisa dikatakan Melayu. Melayu itu tersebar luas sekali, teman-teman. Mulai dari Patani, ya. Di Kamboja ada Kampung Cam, ada di Indonesia ada Riau, ada Kepulauan Riau, ada Jambi. Nah, meskipun mereka punya bahasa, cara berbicara yang berbeda, gitu ya, tapi secara struktur dan secara kosakata ada kemiripan-kemiripan dalam, dan secara peranata sosial ada kesamaan yang signifikan. Sehingga orang-orang Melayu, mau dimanapun mereka tinggal, selama mereka berbagi satu prata sosial yang sama, yang atau yang serupa, dan juga bahasa yang serupa, nah, mereka bisa dikatakan sebagai peradaban Melayu. Gitu, ya. Bahkan ada juga orang-orang Melayu yang sudah berdiaspora sampai ke Sri Lanka. Begitu, ya. Karena mereka dulu diminta oleh Inggris untuk membuka lahan pertanian. Nah, peradaban juga bisa dimaknai sebagai entitas kultural. Ya, entitas kultural itu adalah bentuk tertinggi dari pengelompokan kebudayaan. Contohnya gini. Pengelompokan kebudayaan itu bisa dimulai dari dalam bentuk marga. Ini mungkin teman-teman yang berasal dari Batak gitu ya, itu bisa memahami ini dengan lebih baik. Batak itu kan, Batak ini adalah contoh terbaik gitu ya kalau menurut saya, karena saya juga lebih paham soal ini gitu. Meskipun saya tidak bisa dibilang sangat paham, karena saya dulu pernah tinggal di Medan, saya juga lahir di Medan, jadi saya sedikit-sedikit paham. Batak itu kan ada Batak Karo, ada Batak Toba, ya. Ada apa lagi? Ada orang Batak di sini. Apalagi kategori Batak itu? Ada Simalungun, ada Sidempuan, ada yang Tapanuli, begitu ya.
Jadi Batak itu merupakan satu bentuk apa entitas kultural yang tertinggi gitu ya. Nah, di bawahnya itu nanti ada yang Karo, ada yang Toba gitu. Di bawahnya lagi ntar ada marga-marga begitu ya kan. Ada marga Sida Butar gitu kan. Ada marga apa lagi? Apalagi marga Batak ya? Ada marga Harahap, Nasution, itu yang Muslim ya. Ada marga Pakpahan gitu ya. Ada marga Panjaitan gitu ya. Ada marga Panggabean gitu ya. Itu kan marga-marga itu merupakan bentuk terkecil dari pengelompokan budaya. Kan sejarahnya dulu Batak itu kan asal-usulnya dari raja-raja gitu kan. Kelompok raja-raja yang kemudian mereka tuh untuk keluarga yang macam-macam. Jadi orang Batak itu juga memegang teguh nasab. Makanya mereka sangat memegang kuat marga mereka itu. Ini ada orang Batak nggak ya? Kayak kalau ada orang Batak mungkin bisa lebih paham tentang konteks ini. Ya, jadi apa? Bagaimana mereka kemudian sangat memegang utuh kemargaannya itu? Karena kemargaan itu merupakan bagian dari budaya Batak. Misalnya Batak Karo, nah Batak Karo ini bagian dari peradaban Batak gitu ya. Gitu. Iya, ya Hotman Tarsu Fathia salah satunya. Ini nggak ada orang orang Medan apa ya, orang orang Sumatera Utara gitu, orang Batak yang bisa ngobrol. Nah, ya udahlah, kita lewat dulu lah ya. Nah, peradaban itu juga bisa dimaknai sebagai sebuah apa? Sebuah tubuh yang dinamis gitu, seperti manusia. Sebuah peradaban itu bisa bangkit, tapi juga bisa runtuh. Peradaban itu juga bisa terbelah dan juga bisa menyatu. Nah, ini menarik. Contohnya gini, ada peradaban yang bisa bangkit lalu runtuh. Peradaban contoh ini adalah contoh peradaban Romawi, ya, peradaban Yunani, ya. Tapi bukan berarti ketika sebuah peradaban itu dia 100% hilang. Ada yang kemudian benar-benar hilang. Misalnya yang agak kontroversial kayak peradaban Atlantis. Ya. Ada banyak sekali teori tentang peradaban Atlantis. Ada yang bilang bahwa Atlantis itu di Nusantara dan lain-lain. Tapi ya terlepas dari apapun perdebatan tentang di mana Atlantis itu, tapi salah satu hal yang menarik adalah peradaban Atlantis itu pernah ada, lalu runtuh dan benar-benar menghilang. Ya, ada yang setelah keruntuhannya menghilang, ada yang setelah keruntuhannya masih ada. Kayak Romawi dan Yunani itu sisanya masih dia masih masih ada. Nah, ada juga peradaban yang terbelah. Apa contoh peradaban yang terbelah? Peradaban yang terbelah itu, sebentar, saya sedang mencari contoh. Saya sedang mencoba untuk menalar lagi. Saya jujur saja agak-agak tidak yakin contoh dari peradaban yang terbelah itu seperti apa. Kalau peradaban yang bergabung, nanti coba saya carikan contohnya. Tapi untuk sekarang saya entah kenapa masih kurang ingat mana peradaban yang terbelah, mana kemudian peradaban yang bergabung, gitu ya. Mungkin salah satu contohnya adalah peradaban Eropa gitu ya. Karena peradaban Eropa kan dulu sempat terbelah karena berbagai macam perang, lalu mereka kemudian bergabung. Jadi dulu peradaban Eropa itu terdiri dari banyak sekali peradaban gitu. Ada peradaban orang Romawi, ada peradaban orang Jerman, ada peradaban orang Inggris. Itu mereka apa? Hidup dengan cara yang masing-masing gitu. Tapi setelah terjadinya Perang Dunia II, ya, ada satu kesadaran baru bahwa mereka harus menyatu. Nah, sehingga kemudian mereka menyatu dalam bentuk Uni Eropa dan itu jadi salah satu hal yang kemudian mendorong munculnya peradaban Eropa. Dalam konsepsi modern. Nah, kayak gitu. Contohnya mungkin itu ya. Nah, mengapa kita harus mempelajari peradaban? Nah, seperti asumsi realis, realis selalu bilang bahwa kepentingan itu telah membentuk dan selalu akan membentuk politik internasional. Namun persepsi-persepsi ya, terkait dengan identitas dan latar belakang budaya serta peradaban akan selalu menyelingkung atau terlibat dalam proses
pembentukan politik internasional bersama-sama dengan kepentingan gitu, gitu teman-teman. Jadi terutama setelah perang perang dunia II atau perang dingin gitu, kita bisa melihat bahwa makin banyak aktor yang menekankan arti penting identitas, misalnya dengan kehadiran Uni Eropa gitu ya, yang mencoba untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi liberal dan juga menyebarkan ekonomi bebas gitu. Itu kan salah satu bukti bahwa mereka ingin membentuk agenda global berdasarkan identitas keeropaan mereka. Dan ini menjadi sangat konsekuen dengan apa-apa yang pernah diasumsikan oleh konstruktivis, di mana mereka memandang bahwa bukan hanya faktor material, tapi juga faktor imaterial yang kemudian menentukan politik global, ya. Nah, lalu ada juga yang kita perlu perhatikan dalam hal ini, dalam hal mengapa pelajar peradaban jadi penting adalah soal bagaimana ada yang disebut sebagai cultural fault lines. Cultural fault lines itu adalah perbedaan antar peradaban. Ini contohnya antara Islam dan Barat. Itu ada cultural fault lines-nya. Cultural fault lines itu ditentukan oleh perbedaan gaya hidup, perbedaan bahasa, perbedaan pandangan politik. Nah, itu yang kemudian menentukan adanya cultural fault lines. Misalnya cultural fault lines yang agak menarik nih, antara Cina sama India. Cina sama India itu dulunya punya satu sinergi peradaban yang sama karena mereka sama-sama beragama Buddha. Tapi seiring berkembangnya zaman, ada sebuah perbedaan yang sangat besar antara Hindu dan Cina. Sehingga kalau dalam pandangan saya, berdasarkan apa yang saya baca, dalam waktu-waktu ke depan ya, dengan naiknya Cina sebagai global power dan meningkatnya juga kapasitas ekonomi India serta India yang makin asertif dalam politik internasional, kita akan melihat bahwa politik internasional bisa jadi ditentukan oleh persaingan di antara Cina dan India, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, cultural fault lines ini jika tidak dikelola dengan baik, jika adanya titik-titik apa garis-garis batas budaya antara budaya yang berbeda itu jika tidak dikelola dengan baik, itu akan jadi civilizational antagonism. Ya. Civilizational antagonism ini akan menjadi sebuah apa ya? Sebuah hal yang dapat memicu perang. Kadang-kadang memicu perang, tapi jika emang dikelola dengan baik, ya tidak akan seperti itu. Nah, sebenarnya cultural fault lines ini sudah ada sejak lama. Gitu ya. Islam dan Barat sudah berkonflik jauh sebelum abad ke-20, gitu, bahkan sejak Perang Salib. Gitu ya. Ya. Tapi kemudian cultural fault lines ini mulai terbuka lagi dengan lebih jelas, mulai terpapar lagi dengan lebih jelas juga ya, karena adanya proses globalisasi dan economic development ya. Adanya globalisasi itu memicu adanya migrasi ya. Adanya globalisasi itu memicu terjadinya migrasi. Migrasi menyebabkan orang-orang dari kultur-kultur yang berbeda itu bertemu dalam sebuah negara yang awalnya homogen ya. Eropa dulu isinya cuma orang putih, tapi setelah adanya migrasi ya, migrasi yang tidak hanya sebenarnya tidak hanya didorong oleh globalisasi, tapi juga didorong oleh proses kolonialisasi, di mana kemudian negara-negara membawa orang-orang dari wilayah jajahan mereka untuk bekerja di dan untuk belajar di negara-negara seperti Belanda, Inggris, sehingga mulailah terbentuk komunitas-komunitas migran yang kemudian jadi penduduk tetap gitu. Dan mereka jelas membawa budaya mereka juga. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya interaksi. Interaksi ini kemudian tidak berjalan langsung secara positif. Ada persepsi negatif seperti ya tadi filmnya Homer Simpson tadi itu. Makanya saya tadi ingin mulai dengan itu, teman-teman. Tapi saya nggak punya video rekamannya gitu ya. Apa sih filenya? Jadi saya nggak bisa share ke teman-teman gitu. Oke, sepertinya kayak karena goyang jadi suara saya agak ini ya. Nah, contohnya apa cultural fault lines? Contohnya adalah Rusia sama Amerika.
Apa beda antara Rusia sama Amerika, teman-teman? Ada yang tahu nggak beda Rusia sama Amerika? Mereka kan sama-sama Kristen tuh. Apa bedanya Rusia sama Amerika, teman-teman? Di chat aja nggak apa-apa kalau lagi malas ngomong. Ideologi nggak juga ya. Rusia sama Amerika tuh sama-sama kapitalis kok sekarang. Iya nggak? Dulu iya, dulu masih Soviet, masih komunis. Ini anak HI ya, anak HI jangan sampai saya nggak mau dan anak HI yang masih mikir, oh Rusia tuh masih komunis. Aduh, jangan. Saya takut kalau ada anak HI yang berpikir seperti itu, teman-teman. Ngeri juga kalau ada anak HI masih mikir Rusia itu masih komunis. Itu kebanyakan baca berita-berita nggak jelas itu. Ya. Ideologi bukan jadi pendorongnya, tapi terima kasih sudah menjawab, Mas ya. Rusia itu sudah jadi negara kapitalis sejak tahun 1990 gitu. Meskipun mereka klaimnya mereka beda dengan Amerika, tapi mereka kapitalis kok. Ya. Tapi gini teman-teman, ada satu hal yang kemudian membedakan Rusia dan Amerika dalam cara pandang mereka melihat hubungan internasional. Amerika itu adalah sebuah negara Kristen, Rusia juga negara Kristen, tapi mereka memandang Kristianitas mereka itu dengan cara yang berbeda. Gimana kemudian Rusia itu dengan ajaran ortodoksnya, mereka itu cenderung untuk tidak terlalu banyak apa ya apa melakukan upaya-upaya yang mungkin dapat meruntuhkan struktur masyarakat karena mereka kebanyakan konservatif gitu ya. Kalau di Amerika kita lihat bahwa Amerika cenderung lebih apa ya, lebih fleksibel dalam hal itu gitu. Mereka berani melakukan intervensi gitu. Kenapa? Karena itu merupakan cara mereka untuk menjaga agama Kristen. Dan kan Rusia tidak selalu seperti itu gitu. Mereka sangat perhitungan sekali karena mereka menganut nilai-nilai yang amat konservatif. Ya. Dan mereka sangat ingin menjaga struktur sosial gitu. Nah, ada juga yang disebut sebagai neighborhood antagonism in East Asia. Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan itu sama budayanya. Makannya pakai sumpit, ya, pakai nasi gitu ya. Tapi yang kemudian menjadi menarik adalah bahwa mereka itu ada satu perasaan suka nggak suka antara satu sama lain gitu ya. Di satu sisi orang apa ketika kemarin apa di video Liziki itu bikin apa? Liziki itu bikin kimchi itu orang-orang Korea langsung protes loh, kok orang Cina bikin kimchi? Padahal nggak ada sama sekali ceritanya orang-orang Cina untuk punya kimchi gitu ya. Tapi orang-orang Cina ngeklaim, oh enggak, kita kan juga ada budaya kayak gini. Kan kita sama budayanya. Nah itu loh teman-teman. Ya. Antara Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, itu mereka punya satu budaya yang sama yang disebut sebagai Konfusianisme. Tapi kemudian itu berkembang jadi sangat berbeda gitu ya. Makanya di setiap negara-negara Asia Timur tuh ada kanji orang. Orang Korea nyebutnya Hanja. Ya enggak? Orang Jepang nyebutnya kanji, ya kan? Orang Cina nyebutnya hanche. Ya, hanche, kanji, hanja gitu ya. Hanja kemudian dirubah sama apa? Raja Sejong jadi Hangul, ya. Terus kemudian Jepang siapa itu di Jepang yang merubah itu? Apa kanji itu dirubah jadi lebih sederhana ke dalam dua bentuk, ada hiragana, ada katakana, ya kan? Yang belajar bahasa Jepang. Kalau di Cina ya tetap hanche ya, karena hanche ini kan jadi salah satu bentuk yang baku gitu ya. Untuk bisa baca koran di Cina, seenggaknya kamu harus bisa menghafal 2.000 sampai 5.000 kanji lah ya, hanche ya. Nah, adanya proses sejarah ya antara Cina, Korea dan ini apa? Dan apa namanya? Dan Jepang itu membuat mereka tuh punya satu persepsi budaya yang berbeda gitu. Meskipun akar mereka sama, akar mereka di Konfusianisme. Konfusianisme itu mengajarkan tentang pentingnya keluarga, tentang pentingnya otoritas. Ya kan? Makanya kalau kalian lihat secara ini sih sebenarnya budaya mereka tuh mirip-mirip gitu. Cuma ada seiring proses perubahan sejarah yang berbeda itu mereka menjadi lebih apa ya? Punya pandangan lebih berbeda lagi gitu. Jepang lebih banyak liberalnya misalnya. Lebih liberal dibandingkan negara kayak Cina gitu ya. Korea Utara sama Korea Selatan jelas berbeda karena ada perbedaan ideologi juga gitu. Jadi meskipun mereka berbagi satu
peradaban, satu nilai-nilai peradaban yang sama, mereka tuh ada cultural fault lines ya. Karena ada proses interaksi yang kemudian merenggang, sehingga membuat mereka tuh jadi punya satu budaya yang berbeda. Dan juga ini juga didorong oleh adanya proses apa invasi Jepang gitu ya. Kan dulu Jepang jajah Korea ya. Kalau teman-teman nonton film apa itu, ada satu film Korea yang bagus banget tentang apa, tentang bagaimana kemudian orang itu mencoba untuk melindungi Hangul dari apa, kan dulu orang-orang Korea pas zaman kan dulu kan orang-orang Korea pas zaman Jepang ya, itu dulu pakai apa ya mereka tuh dipaksa untuk pakai hiragana atau katakana dan berbicara bahasa Jepang. Jadi orang-orang yang pakai Hangul dan pakai bahasa Korea itu dilarang sama sekali gitu ya. Sehingga kemudian mereka tuh membuat itu tuh, itu film yang bagus, saya lupa judul filmnya apa. Itu yang meranin itu juga main di Reply 88 kok. Lupa saya namanya siapa. Filmnya tuh lupa apa. Nah, contoh lain misalnya nih, kita sekarang bisa melihat bahwa ada satu konvergensi baru, teman-teman. Konvergensi di antara Cina, Rusia dan Islam melawan satu. Siapakah satu itu? Siapa kira-kira? Barat, ya kan? Cina, Rusia sama Islam tuh punya antagonisme tentang Barat. Meskipun Islamnya Islam siapa dulu nih? Islam Sunni, Islam Syiah atau siapa? Tapi kita bisa melihat bahwa ada satu upaya Cina, Rusia, ya, Cina dan Rusia untuk mendekati Islam dan melawan Barat gitu ya. Karena tiga-tiganya sama-sama memegang ajaran yang teguh soal social conservatism gitu ya. Bagaimana kemudian tatanan sosial yang mereka punya masing-masing itu nggak boleh diganggu gugat sama peradaban Barat kayak gitu ya. The King's Letters ini apa Mas Taufik? Bukan yang itu, apa ya? Ada satu film yang saya kasih tahu di grup WhatsApp. Oke, saya ke pertanyaan ke Rizal Sodik dulu ya. Izin. Saya nggak bilang itu Mas. Saya nggak bilang bahwa dalam pelaksanaan politik dengan agama tidak dipisahkan. Saya nggak bilang kayak gitu. Mungkin Anda salah tangkap ya. Agama yang mana yang digunakan dalam politik tersebut, Pak? Apakah? Saya seingat saya tidak menyebut bahwa dalam pelaksanaan politik dengan agama tidak dipisahkan. Itu tergantung konteks, Mas. Itu tergantung konteks. Tergantung konteks. Dan saya tidak bilang seperti itu loh. Saya bilang bahwa dalam prinsip sekularisme ya, agama dan politik itu jelas dipisahkan. Tapi ini saya coba kembali ya. Seingat saya nggak bilang kayak gitu ke Mas Rizal dan teman-teman sekalian. Mana tadi ya? Sepertinya di sini. Sebentar. Di bagian mana tadi saya bilang? Oh, mungkin di sini ya. Nah, saya tadi menjelaskan tentang perang negara ya. Mungkin Mas siapa tadi yang nanya tuh? Mas Rizal mungkin bingung di situ kali ya. Saya tidak bilang bahwa seperti yang Mas Rizal bilang di sini adalah bahwa dalam pelaksanaan politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Ya. Ini tergantung konteks, bisa jadi agama itu bisa jadi sangat berpengaruh dalam politik gitu. Bisa jadi sangat berpengaruh dalam politik. Atau dalam konteks lain bisa jadi enggak sangat berpengaruh. Kalau kita ngomongin soal hubungan internasional gitu ya. Kalau kita bicara hubungan internasional jelas sekali bahwa dalam beberapa kasus agama itu bisa jadi sangat sangat penting. Misalnya ketika Bush mendeklarasikan perang terhadap terorisme, itu jelas sekali bahwa Bush itu memakai juga pertimbangan-pertimbangan keagamaan gitu ya, untuk menjadi Kristen, untuk kemudian ini siapa ya? Kenapa saya tidak bisa memiut ini ya sebentar? Oke, sip. Kawan lagi nonton. Oke, ini siapa ya? Oke, sip. Mohon teman-teman semua mute-nya, semua mic-nya di-mute ya. Karena ini mengganggu penjelasan saya. Jujur aja. Sebentar. Nah, saya kembali lagi ke pertanyaan. Saya tidak menjelaskan itu, tapi itu tergantung konteks, Mas. Ada saat di mana agama itu tidak sama sekali jadi faktor gitu ya. Misalnya ketika Bush senior itu menyerang Irak, itu pertimbangannya benar-benar pertimbangan keamanan gitu. Dan juga pertimbangan HAM sih. Ada pertimbangan HAM-nya juga. Ya, kalau soal agama mana yang akan dipakai tergantung negaranya lagi-lagi. Di Amerika jelas Kristen.
ya kan? Kalau di Indonesia jelas Islam gitu kan. Iya enggak? Kenapa kemudian sampai sekarang kita nggak bisa buka hubungan dengan Israel? Ya karena ada tekanan dari kelompok Islam gitu. Ya memang kecenderungannya akan cenderung pada mayoritas gitu. Ya tapi mungkin ketika kemudian ada sebuah upaya untuk menyeimbangkan dan melibatkan semua agama yang ada, ya itu berarti tergantung negara masing-masing memang. Kalau biasanya di negara-negara yang sifatnya multikultural, itu ya pertimbangan semua agama akan diperhitungkan gitu. Misalnya kayak di India tuh. India populasi muslimnya 150 juta. 150 juta gede nggak? Gede. Populasi muslim kedua terbesar di dunia selain Indonesia. Iya, penduduk Hindunya 900 juta, betul, 900 juta sebanyak itu gitu. Cuma kemudian ketika pemerintah India ingin mengambil satu keputusan, mereka juga akan mempertimbangkan orang muslim. Nggak cuma orang Hindunya doang. Meskipun jumlah orang Hindu 900 juta, tapi kalau kemudian mereka ngambil kebijakan yang sifatnya merugikan orang muslim dan merugikan kepentingan muslim, itu orang muslim 150 juta itu akan protes. Ya meskipun nggak semua akan protes ya, karena orang muslim kan juga beda-beda di India. Ada orang Sunni, orang Syiah gitu. Tapi tergantung, lagi-lagi tergantung konteks ya Mas Rizal ya. Karena apa, aplikasi agama dalam politik internasional, politik luar negeri itu harus lihat konteks di masing-masing negara gitu. Nggak bisa kita samain. Oh, Amerika sama Iran kalau nerapin politik luar negeri itu pasti kayak gini. Enggak. Itu kita harus baca secara detail gitu kan. Karena ada konteks politik nasional, ada konteks politik kawasan atau politik internasional yang akan mempengaruhi perdebatan itu. Gitu ya Mas Rizal ya. Mudah-mudahan Anda dengerin saya nih. Oke. Nah, dengar Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip. Huntington. Nah, kita akan belajar ini teman-teman, terutama ini nih. Bagaimana Huntington kemudian membagi peradaban. Jadi kalau kata Huntington, itu dulu ya Huntington juga mengutip poin B, itu ada sekitar 40 lebih peradaban di seluruh dunia. 40 lebih peradaban besar. Tapi hanya ada 8 yang aktif dan tetap mempengaruhi politik internasional. Pertama peradaban barat. Yuk kita lihat bareng-bareng yuk. Peradaban barat ini diwarnai dengan warna biru ya. Nah, peradaban barat itu termasuk Skandinavia, negara-negara di Eropa Tengah ya, Eropa Barat. Greenland juga termasuk, Islandia ya, Amerika dan Kanada ya. Ini adalah bagian dari peradaban barat gitu. Ortodoks ya, seperti saya bilang tadi, mereka berbeda dengan barat karena percaya pada nilai konservatisme sosial gitu. Jadi mereka sangat ingin menjaga nilai-nilai dan perantara sosial sudah mereka bangun dan mereka tidak mau dipengaruhi sama nilai-nilai dari peradaban barat. Nah, saya nggak terlalu setuju sama peta ini karena peta ini memasukkan Kazakhstan. Kazakhstan itu harusnya jadi peradaban Islam tuh ya. Karena Kazakhstan itu nggak ada pengaruh ortodoksnya. Ortodoks itu kecil sekali di Kazakhstan, kecuali di utara Kazakhstan ya. Rehan yang bahas Kazakhstan tahu nih deskripsinya. Nah, ortodoks itu harusnya tidak memasukkan Kazakhstan di sini. Ini kan Kazakhstan yang gede ini. Tahu nggak teman-teman nih, di bawah Kazakhstan apa hayo? Tahu nggak? Ada yang bisa nebak nggak bawah Kazakhstan itu negara apa? Nggak boleh lihat Google, anak hayo harus tahu. Tahu nggak apa? Di bawah Kazakhstan negara apa? Nggak tahu pasti. Aduh, anak HI harusnya bisa baca peta buta. Karena itu benar-benar membantu analisis loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat peta, kalau cuman teman-teman nggak tahu negaranya apa, itu bisa ketipu teman-teman. Benar, bisa ketipu sama petanya itu. Ya, ini misalnya saya tahu nih kalau ini salah ini. Ya, ini tuh harusnya masuknya ke warna hijau, peradaban Islam. Karena Kazakhstan tuh sangat Islam sekali peradabannya gitu. Nah, di bawahnya itu sudah mulai ada yang namanya peradaban Islam. Ya, hijau ya. Ini Uzbekistan, ini Tajikistan nih ya. Ini Afghanistan, Pakistan ya. Apalagi nih? Oh, ini ada Kyrgyzstan ya dan negara-negara sekitarnya gitu ya. Ini ada Azerbaijan, ya, ada Armenia ya, ada Georgia, Rusia gitu. Nah, negara Islam itu termasuk yang di ini ya. Ada negara-negara kayak Sudan, ada Chad, ada Mali, ya, ada Senegal, ya, ada Indonesia, ada juga daerah Filipina Selatan yang memang mereka kebanyakan adalah mayoritas Muslim gitu. Ada juga kayak Bangladesh, gitu teman-teman. Nah, Buddha, negara Buddha itu termasuk apa aja sih? Mongolia, Mongolia itu bukan Kristen, ya.
Iya, Armenia Ortodoks juga, Han. Armenia itu Ortodoks juga, betul. Armenia itu Ortodoks. Kirgistan, Turkmenistan. Oke. Saya lanjut ke budaya. Mongolia itu negara Buddha, teman-teman ya. Orang mayoritas orang Mongol itu orang Buddha. Selama ini teman-teman mikir Mongol itu agamanya apa? Saya pengen tahu deh. Ini juga nih, ini tahu nggak apa nih? Yang kuning-kuning di Cina ini apa? Ada yang bisa nebak? Kuning-kuning Tibet. Di Cina ini? Tibet, betul, Tibet. Yang di bawah sini ini negara kecil nih apa nih? Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak nggak di situ apa tuh? Negara kecil di situ tuh. Apa yuk? Ada yang tahu depannya B, belakangnya N? Bhutan, Pak. Bhutan, betul ya. Ini di bawah ini pada tahu semua ya, ini negara ekor sendiri nih, Sri Lanka nih. Ada Myanmar ya, ada Thailand, ada Kamboja, ada Laos. Nah, ini termasuk negara-negara dengan peradaban Buddhis. Ya enggak? Saya sebenarnya juga enggak setuju nih dengan gambaran ini, karena harusnya nih peradaban Islam itu juga termasuk sebagian wilayah Uighur. Ini kan Uighur nih. Ketika kemudian Huntington menggambarkan ini sebagai wilayah Sinik, ini nggak masuk akal karena sebagian besar orang yang hidup di wilayah sini nih, daerah timur Cina, ini harusnya masuk dalam wilayah hijau gitu. Ini nggak tahu nih, kayaknya yang bikin peta ini entah nggak ngerti atau punya bias gitu ya. Ini harusnya nih ya, kalau kalian bisa meneliti dengan baik. Ini wilayah sini tidak masuk pengaruh Cina, tapi masuk ke pengaruh Uighur gitu. Karena ini wilayahnya Islam gitu ya, Uighur itu. Ya. Nah, Hindu. Nah, kita lihat Hindu itu jelas ada di India ya. Ini apa nih yang beda sama India nih? Negara apa namanya? Yang tahu? Yang ada satu garis itu apa? Negara apa yuk? Nepal, itu Nepal. Nah, ini saya mau nanya teman-teman nih, yang di sini sama ini negara apa nih? Kok di Amerika ada dua negara Hindu, kira-kira negara apa itu? Di Amerika kok ada dua negara Hindu, itu negara apa kira-kira? Apa yang teman-teman bayangkan dengan dua negara itu? Suriname bukan, Pak? Ya, Suriname, betul. Suriname sama Guyana, betul. Ya. Kita mengarah lagi ke Afrika. Nah, Afrika itu dianut sama negara-negara di bawah sini ya. Oh ya, saya tadi menjelaskan kenapa ada Hindu di Suriname. Karena dulu banyak sekali para buruh-buruh India yang dijual sama kolonial Inggris untuk bekerja di Suriname gitu. Mereka jadi penambang karet gitu ya, jadi petani di sana, petani tebu. Mereka dijual ke Belanda dulu. Dan kemudian ya mereka hidup sama orang Jawa. Sampai sekarang orang Jawa sama orang India di sana tuh rukun gitu loh. Maksudnya mereka tinggal dengan baik lah. Ada juga peradaban Afrika ya. Afrika jelas kalian bisa lihat. Dan sebagian juga ada di Afrika, di Amerika gitu ya. Ada juga peradaban Latin Amerika di sini. Ya. Kenapa Latin Amerika beda sama Amerika, sama Western? Kenapa kok Latin Amerika tuh tidak bisa dibilang sebagai satu peradaban dengan Western? Kenapa coba? Kan sama Tuhannya tuh sama gitu ya. Ya apa? Cara hidupnya juga sama kok, ya enggak? Ayo. Kenapa Meksiko itu beda sama Amerika Serikat? Kenapa Brasil, Argentina ya, Uruguay, Ekuador ya, Venezuela, itu kenapa beda sama Amerika Serikat? Beda sama peradaban barat yang lain. Kenapa beda? Izin jawab, Pak. Maaf tapi kalau salah. Iya, nggak apa-apa, jawab aja. Ini kalau menurut saya mungkin karena anu Pak, udah asimilasi sama penduduk natif Amerikanya Pak, kebanyakan. Oke, ya itu salah satu jawaban yang benar. Mereka itu Latin Amerika itu adalah penggabungan antara peradaban ini, peradaban Barat terutama Katolik dengan peradaban lokal, ya orang Aztec, ya orang Inca gitu ya, itu udah menyatu dalam satu peradaban gitu ya. Bahkan mereka juga ada pernikahan antar budaya itu yang kemudian menimbulkan satu kelompok masyarakat disebut sebagai mestizo gitu ya. Nah, ada juga Sinik ya, peradaban Cina. Meskipun saya enggak setuju nih dengan Uighur ini nih.
Saya nggak setuju dengan ini. Saya juga nggak setuju dengan ini. Saya juga nggak setuju sebenarnya Korea itu masuk sinik ya. Tapi ya let's say lah itu. Korea itu harusnya jadi peradaban sendiri buat saya. Dan karena mereka sudah punya satu peradaban yang sangat distinct. Ya. Terlebih-lebih dengan adanya K-pop dan adanya kuliner Korea di mana-mana, itu membuat Korea itu jadi lebih kuat peradabannya. Menurut saya ini harusnya masuk ke peradaban Korea di sini. Ya enggak, Jepang aja bisa jadi peradaban sendiri, apalagi Korea gitu kan. Iya enggak. Nah itu, makanya ini peta ini perlu dievaluasi lagi teman-teman ya. Kayaknya saya perlu bikin warna sendiri nih, saya perlu gambar sendiri lah. Ya. Apa nanti soal UTS saya bikin kayak gini ya, silahkan gambarkan apa peta, peta dunia berikut sesuai dengan peradabannya masing-masing gitu ya. Kan lumayan tuh kayak apa, kayak anak SD ya, pekerjaan yang warnain. Kayak itu kayak saya pikir jadi soal UTS tuh. Terus kalian jelasin tuh kenapa peradaban ini menjadi bagian ini gitu, kayak seru tuh ya. Nah, kenapa terjadi benturan peradaban teman-teman? Pertama, adanya fault lines, adanya perbedaan yang kemudian memicu konflik. Adanya globalisasi, terutama soal migrasi tadi ya. Saya sudah jelasin soal migrasi, di mana kemudian orang-orang dari latar belakang yang berbeda itu bertemu dalam satu tempat yang awalnya homogen. Gitu. Sehingga kemudian ketika adanya migrasi ini, orang-orang yang berada sebagai pribumi gitu ya, misalnya orang-orang barat di negara mereka masing-masing, itu mereka merasa terancam. Loh, kok tiba-tiba ada banyak masjid? Kok tiba-tiba ada kuil Hindu? Kok tiba-tiba banyak orang pakai jenggot? Kok tiba-tiba banyak orang pakai jubah? Kok tiba-tiba ada yang pakai nih hijab, ada yang pakai niqab gitu ya. Nah, sehingga kemudian mereka ada self-identification. Oh, aku tuh pengen menguatkan lagi identitas baratku nih, supaya nanti aku tidak mudah terancam dan tidak mudah kemudian terpengaruh sama budaya orang-orang yang aneh ini gitu. Ya kan? Nah, sehingga kemudian mereka melakukan sekuritisasi. Mereka kemudian melindungi mereka dengan menguatkan identitas mereka melawan ancaman-ancaman dari peradaban lain gitu. Nah, ini terjadi ketika fault lines, ketika perbedaan antar peradaban, antar budaya, itu tidak dikelola dengan baik, teman-teman. Nah, di tahapan selanjutnya adanya dewesternisasi. Kedatangan dari orang-orang yang ada di negara-negara apa? Di negara-negara barat, orang-orang dari budaya non-barat itu menimbulkan dewesternisasi. Dalam politik global juga, ya kita bisa melihat dewesternisasi itu juga terjadi dengan adanya, dengan meningkatnya India dan Cina sebagai kekuatan politik global, juga Korea, juga Rusia gitu ya. Sehingga kemudian peradaban barat itu bukan jadi peradaban yang benar-benar yang benar-benar dominan dalam politik internasional. Nah, ada juga game of siding gitu. Kalau kamu nggak berpihak pada kami, maka kamu akan jadi musuh gitu. Ini terjadi di eranya Bush. Ketika kemudian Bush mencoba untuk mengajak beberapa negara Islam untuk bergabung ke Barat. Dan orang-orang yang tidak bergabung ke Barat itu dianggap sebagai teroris. Suriah, Iran, ya kan. Nah, itu yang kemudian membuat clash itu terjadi. Dan munculnya ekonomi, blok-blok ekonomi baru di timur, terutama ya. Di Amerika, bukan di Amerika, di Cina ya, di Jepang, Korea ya, bahkan di Asia Tenggara juga gitu. Itu yang kemudian membuat Barat itu menjadi merasa terancam juga secara ekonomi terhadap bangkitnya peradaban-peradaban timur. Nah, oke. Nah, jadi ketika kita bahas soal clash of civilization, akan ada yang disebut sebagai battle fronts. Ada front-front pertempuran peradaban. Jadi dalam bentuk yang lebih mikro, ya, kita bisa lihat bahwa ada pertempuran peradaban yang terjadi dalam sekup geografis dan sekup budaya yang lebih kecil. Ya. Ini misalnya kalau sekarang mungkin nggak intens ya, tapi di antara misalnya Cina sama Korea atau Cina sama Jepang gitu kan, mereka ada beberapa sengketa geografis ya. Di misalnya antar Cina sama Jepang itu di wilayah Senkaku Ryūkyū gitu ya. Kalau Cina sama Korea ada juga gitu. Saya lupa nama pulaunya apa yang diperebutkan, tapi itu salah satu bentuk dari pertempuran mikro level. Karena yang diperebutkan tidak hanya soal geografi ya.
tapi juga soal sejarah dan juga budaya mereka di situ ya. Lalu juga ada soal bagaimana India sama Cina berkonflik seperti yang saya sudah jelaskan tadi begitu. Ada juga apa front pertempuran sifatnya lebih makro level di mana kemudian negara-negara dari perang berbeda itu merebut keuntungan relatif militer dan ekonomi ya. Dan pada saat yang sama tentunya mereka juga mempromosikan nilai-nilai keagamaan politik yang sesuai dengan kepentingan mereka begitu. Nah, misalnya nih antara Islam sama Barat gitu ya. Antara Islam sama Barat, mungkin kesannya sekarang Islam sama Barat itu sedang berdamai gitu. Tapi sebenarnya sedang ada pertempuran yang terjadi juga gitu. Di mana kemudian mereka juga masih ingin mencoba untuk mencari satu keuntungan ini, satu keuntungan militer dan ekonomi dengan mempromosikan nilai-nilai politik tertentu gitu ya. Misalnya Barat selalu mempromosikan nilai liberal, Barat selalu mempromosikan nilai keterbukaan gitu. Sedangkan Islam mencoba untuk menawarkan misalnya ekonomi syariah dan segala macam gitu kan sebagai pengganti dari ekonomi liberal. Jadi tetap ada satu front pertempuran secara makro atau misalnya yang lebih jelas antara Cina sama Amerika. Cina merepresentasikan nilai-nilai kecinaan, sedangkan Amerika Serikat merepresentasikan nilai-nilai keamerikaan dan nilai-nilai barat gitu ya. Ya, Cina sama Amerika ini akan jadi salah satu makro level battlefront yang akan menarik untuk kita saksikan sampai seenggaknya 10 tahun ke depan lah ya. Begitu. Hadirnya Biden justru akan memperjelas itu, teman-teman. Nah, fault lines. Fault lines itu, ini fault lines tidak hanya bersifat secara geografis ya, tapi juga bersifat secara ini, tidak hanya bersifat geografis, tapi juga bersifat secara budaya gitu. Nah, kita perlu memahami fault lines ini. Kalau ini fault lines yang dijelaskan oleh Huntington ya. Di mana saja fault lines itu, saya akan coba untuk menunjukkan beberapa peta, teman-teman. Ya, tadi saya jelasin di mana aja. Pertama di Persian Gulf. Persian Gulf. Saya coba cari petanya dulu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini teman-teman, kenapa kemudian Persian Gulf itu diperebutkan dan menjadi fault lines. Kenapa? Ada negara apa aja ya di Persian Gulf? Coba kita lihat. Ada Kuwait, ada Saudi, ada Qatar, ada Uni Emirat, ada Oman, ada Iran, ada Irak. Kira-kira kenapa Persian Gulf ini jadi fault lines? Ada yang bisa jelasin nggak? Salah nggak apa-apa loh, salah nggak saya gigit kok. Apa? Bisa dijelaskan lewat chat mungkin, kalau ada yang mau menjawab secara chat. Dari petanya udah kelihatan kok, dan negara-negaranya yang ada di situ. Terutama nih adanya satu perkembangan politik di tahun 2020 itu akan membuat ini jadi makin fault line gitu. Jadi makin jelas garis konfliknya gitu. Titik-titik kerentanan. Nih, kalian tahu kan 2020 siapa aja yang udah membuka hubungan diplomatik dengan Israel di sini? Coba sebutin satu-satu ke saya. Ada yang tahu enggak? Arab Saudi, Pak. Arab Saudi enggak buka. Kan tadi saya udah jelasin Arab Saudi itu kan belum buka. Hubungan sama Arab Saudi kalau buka hancur dunia Islam, ribut mungkin sampai sekarang. Uni Emirat, Oman, ya. Lebanon, Kuwait, Bahrain, kecuali Qatar sama Saudi ya. Tuh, bayangin, itu udah ada 4 negara sendiri tuh yang mau buka hubungan sama Israel. Sedangkan di seberang mereka nih ya, persis di seberang mereka itu ada Iran. Iran tuh apa nggak bencinya sama Israel? Benci sekali mereka. Ya nggak? Iya. Nah, itulah yang kemudian membuat ini ya akan jadi satu battlefront yang baru gitu ya, satu fault line yang akan terus menerus kita saksikan karena negara-negara ibatnya sedang mengepung Iran gitu.
dan banyak sekali juga mereka di negara-negara itu ada pangkalan-pangkalan Amerika, di Kuwait ada, di Saudi ada, di Qatar ada. Jadi Iran tuh ibaratnya terkepung padahal sesama negara Islam gitu. Nah, ini yang kemudian jadi titik kritik dari teori benturan peradabannya si Huntington itu, ya kan? Ya. Jadi dari teori Huntington bilang bahwa dalam satu peradaban itu pasti mereka punya satu pandangan yang sama, padahal beda. Ini sama-sama negara muslim. Iran ya muslim, Oman ya muslim, Uni Emirat muslim, Qatar muslim, Bahrain muslim, Kuwait muslim. Sholatnya sama-sama ke Mekah, ya enggak? Tapi mereka dalam memandang masalah politik internasional itu mereka punya pandangan yang sangat berbeda. Ya, nah itu. Sehingga kemudian ada yang bilang Persia itu peradaban sendiri. Ya enggak? Teluk itu peradaban sendiri dibandingkan Arab, beda soalnya. Gitu, teman-teman. Ya. Ini yang kemudian membuat fault line di Persian Gulf ini menjadi sangat menarik untuk kita perhatikan. Nah, saya move on ke East Asia. Nah, tadi saya udah jelasin sedikit tentang East Asia ya. Sebentar. Kemarin tuh ada satu peta yang menarik yang harus saya terangkan ke teman-teman gitu. Ini dia. Saya harus menjelaskan pakai peta ini nih. Soalnya kalau nggak pakai peta ini, nanti teman-teman. Ini dia. Oke. Ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya ini ya. Nah, kenapa kemudian East Asia itu akan jadi front line juga? Kenapa, yuk? Tadi saya dijelasin salah satu faktornya adalah karena ada perebutan pulau ya. Kalau Senkaku Diayo ini di sini nih, di sekitar Okinawa di bawah dikit nih. Ini ada perebutan wilayah di sini juga. Antara Korea sama Cina juga kalau nggak salah ada gitu ya di pulau. Bukan, ini kan Jeju ya, tapi bukan di Jeju, di mana ya? Saya lupa namanya gitu. Dan satu hal yang kemudian membuat East Asia jadi fault lines adalah bahwa di Cina sendiri itu ada banyak perbedaan nih. Jadi kita memaknai Cina itu nggak bisa dipahami dalam satu utuh gitu. Kalau orang Cina kan ada macam-macam. Yang paling dominan mayoritas itu adalah etnis Han, ya nggak? Etnis Han itu yang kalian sering temuin lah, orang Cina tipikal yang Cina yang kalian biasa temuin gitu, ya. Nah, tapi selain Cina, di Cina, Cina Han, itu kita juga ada Cina Hui, ada juga orang-orang Cina dari berbagai macam etnis minoritas, misalnya kayak Tibet. Tibet sebut Xizang, dan Western Cina sebut, Cina Barat sebut Xinjiang. Ini kebanyakan orang yang tinggal di sini bukan orang Cina. Ya, bukan orang Cina, tapi orang Uyghur. Ya, di Tibet juga. Ya. Di Tibet kebanyakan bukan orang Cina, Han, tapi orang Tibet. Makanya kemudian sekarang Cina itu sedang mengirim banyak sekali orang-orang Han ke sini supaya ini terisi sama orang Han. Dan Cina yang di daerah utara itu juga bukan Cina Han, ya. Cina Manchurian namanya. Ya. Jadi mungkin ada perbedaan bahkan di Cina sendiri itu akan membuat ini jadi fault line juga. Sekarang kita lihat betapa represifnya Cina di Uyghur, yaitu karena mereka mencoba untuk mengontrol itu. Gitu. Kalau nggak dikontrol ya, mungkin mereka akan jadi negara sendiri, dan itu sangat mungkin sekali akan terbentuk negara baru di wilayah Xinjiang kalau tidak ada antisipasi dari pemerintah Cina. Mungkin, sangat mungkin sekali, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat Pacific Ocean. Kenapa kok Pacific Ocean bisa jadi four times? Kenapa kok Pacific Ocean bisa jadi sangat rentan? Ada yang tahu nggak kenapa? Padahal kan artinya lautan damai ya, Pasifik kan artinya damai. Kenapa kok Pacific Ocean tuh jadi salah satu wilayah yang kemudian akan menjadi sumber konflik? Kenapa yuk? Ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang bisa jelasin kenapa? Asia Pasifik tuh kelihatannya kan damai ya, tapi kenapa akan jadi sumber konflik? Mungkin ada banyak kekayaan alam, Pak. Negara-negara kekayaan alam sebenarnya enggak sih. Negara-negara kecil kok, enggak ada minyak juga di sini.
Setahu saya nggak ada minyak gitu. Ini negara-negara tuh kayak negara-negara yang random gitu loh, kayak Tuvalu, Kiribati, ya, Marshall Island, Guam, yang Palau, ya, Vanuatu, Kaledonia, Tonga, Niue, Samoa, ya. Kekayaan alam apa yang ada? Kalau mereka punya kekayaan alam, mungkin mereka jadi sangat kaya sekali sekarang. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang membuat wilayah ini akan jadi konflik? Gini deh, saya jelasin deh. Cina itu sekarang sedang banyak investasi di sini, di wilayah-wilayah ini gitu. Dan Amerika nggak senang dengan itu. Sederhananya gitu. Ya. Cina tuh sedang banyak investasi di negara Mikronesia, di Kiribati, banyak sekali investasi mereka bangun. Tujuan untuk membangun satu apa ya pelabuhan-pelabuhan baru yang akan memudahkan produk Cina untuk mengakses wilayah Pasifik dan juga Amerika Latin gitu. Amerika yang dulu menjadi dominan di sini sangat terancam dengan kehadiran Cina, sangat terancam sekali. Makanya muncullah konsep Indo-Pasifik, ya kan, untuk menangkal pengaruh Cina gitu. Ya, ini akan jadi fault line juga teman-teman sekitar berapa tahun ke depan. Nah, sekarang kita lihat Mediterranean map, ya. Tinggal berapa lagi nih saya jelasin slide-nya. Oh, masih agak panjang. Bear with me. Oke. Nah, kenapa kemudian Mediterania itu ya jadi salah satu sumber konflik juga ke depannya dari perspektif peradaban. Kenapa, teman-teman? Mediterania itu salah satu contoh yang paling baru tahun 2020 itu ada konflik nih di antara Turki sama Prancis. Dan Yunani juga ikut-ikutan. Itu terjadi di front timur Laut Mediterania. Itu kesannya adalah konflik resource ya, konflik energi. Padahal enggak. Ada satu perbedaannya kemudian membuat Prancis sama Turki itu jadi sangat berjarak antara satu sama lain gitu ya. Kenapa itu? Nah, itu salah satu bagian dari kenapa kemudian daerah Mediterania akan jadi fault lines gitu. Ya. Dan fault line itu sebenarnya tidak hanya berada di sekitar sini aja di daerah sini, tapi juga dari daerah laut hitam ya. Dari Crimea ya. Crimea kan sekarang jadi punyanya Rusia, diambil secara paksa dari Ukraina. Sampai kemudian ke daerah sini, ini akan jadi satu wilayah konflik yang baru. Sekarang mungkin baru terjadi di wilayah laut Mediterania Timur dan juga laut hitam gitu. Di mana di sini kemudian akan ada perebutan pengaruh antara kekuatan barat dengan kekuatan ini dengan kekuatan Rusia gitu ya. Dan juga di sini antara Turki dengan negara-negara di Eropa gitu. Nah, kita akan lihat ke depannya bagaimana ini akan mempengaruhi politik internasional. Ini juga akan jadi fault lines. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga gitu ya. Oke, what else? Sepertinya saya perlu ganti kembali ke slide. Ya. Ini banyak konsep teman-teman. Jadi saya sangat sarankan meskipun ini akan ada rekaman, tapi saya sarankan teman-teman untuk nyatet ya. Konsep yang lain enggak saya kenalkan ya. Dalam kaitannya dengan teori benturan peradaban adalah kin country. Ya. Kin country ini ya adalah negara-negara yang mereka kemudian membentuk aliansi karena mereka emang berdekatan dan punya satu standar kebijakan yang sama. Kin country ini sebenarnya bisa terwujud di ASEAN, cuma sekarang ASEAN tuh punya perbedaan yang terlalu banyak. Ya, makanya kemudian tidak punya satu suara dalam menghadapi masalah Myanmar. Sebenarnya kin country itu bisa banget di ASEAN, cuma belum ada satu hal yang membentuk itu. Tapi kin country ini terutama dilihat di negara-negara teluk, ya. Makanya kemudian semua negara tuh ketika ada satu yang memulai sesuatu, kayak Uni Emirat Arab membuka Israel, negara yang lain ikutan. Kuwait ikutan, Bahrain ikutan gitu ya. Karena mereka punya pemikiran yang sama dan mereka juga punya hubungan kekeluargaan antara mereka gitu loh. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, itu kin country. Ya. Konsep ini kalian ingat aja lah. Terus ada juga namanya konsep torn country. Nah, torn country ini adalah negara-negara yang kemudian mereka ini terbelah di antara dua identitas yang berbeda. Karakteristiknya apa aja? Ini negara-negara yang kemudian jadi anomali dalam kategorisasi peradaban yang tadi saya sampaikan di peta-peta itu loh.
ya. Nah, Troll Country adalah negara yang kemudian terbelah di antara dua peradaban. Apa aja karakternya? Karakter pertamanya adalah mereka punya akar historis yang sangat dalam. Dan biasanya mereka dulu adalah sebuah kekaisaran. Ya. Yang kedua, mereka juga pernah mengalami satu bentuk kolonialisme atau pengaruh barat yang sangat besar. Sehingga kemudian ada satu momen, ya, di mana kemudian ada keterbelahan di antara identitas asli mereka dengan identitas barat. Ada juga upaya-upaya proyek westernisasi yang kuat sehingga kemudian itu membuat identitas mereka tuh jadi sangat apa ya, diremehkan. Nah, siapa saja negara-negara Torn Country ini? Ada Mexico. Mexico dulu punya kekaisaran besar tuh Aztec, ya kan? Tapi kemudian sejak ada kolonialisme Inggris, itu dirampas besar-besaran kekayaan Mexico itu ya. Makanya kemudian mereka pakai elang-elang ini kan simbol ini, simbol dari Aztec juga gitu ya. Ya kan? Nah, adanya kemudian upaya barat untuk menghilangkan jejak-jejak Aztec itu menjadi salah satu hal juga yang membuat Mexico itu jadi negara Torn Country. Mereka masih punya memori yang kuat tentang masa lalu, tapi hilang semua fisik-fisiknya itu. Karena diambil sama Spanyol, diambil sama Portugal gitu. Sehingga itu membuat mereka itu jadi terbelakang, teman-teman. Ya. Itu Mexico misalnya. Kalau kita bahas Turki jelas dulunya punya peradaban Ottoman yang besar, Utsmani yang besar gitu. Lalu kemudian diinterupsi oleh adanya proses westernisasi. Dan proses westernisasi terjadi secara besar-besaran dan paksa. Sehingga kemudian ada keterbelahan antara identitas Islam dan Barat. Ya. Jadi Turki itu tidak pernah bisa jadi negara yang benar-benar Islam, tidak pernah bisa jadi negara yang benar-benar Barat gitu. Turki itu berada di keduanya. Sama halnya dengan Rusia juga. Rusia dulu kekaisaran Rusia punya nilai-nilai ortodoks yang kuat, tapi kemudian sejak ada upaya reformasi politik di abad ke-17 dengan adanya Peter the Great, itu membuat Rusia itu jadi terbelah tuh antara identitas ortodoks dengan identitas Barat. Tapi sekarang seperti Rusia tuh tidak menguatkan dirinya di identitas ortodoks. Begitu juga dengan Turki. Turki ingin menguatkan identitas Ottomannya gitu. Sekarang kalau kalian lihat di presiden istana presiden Turki, itu tuh udah pakai sedikit foto-fotonya Atatürk ya sebagai pendiri Turki modern, tetap ada, tapi diganti lebih banyak foto-foto lukisan-lukisan Sultan Utsmani gitu. Dan itu diperlihatkan di video ketika kemudian Presiden Turki Erdogan itu sedang berdiskusi dengan Macron dalam video conference itu. Di ruang kerjanya itu, ruang conference room-nya itu ada foto-foto Sultan Utsmani semua, bukan foto Atatürk. Ya. Nah, itu jadi satu hal yang kemudian melihat ya, di mana kemudian negara-negara ini mulai kembali ke nilai-nilai asalnya gitu. Ke nilai-nilai tempat mereka itu belong. Nah, udah selesai dari saya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman yang masih penasaran mungkin yang masih ingin lebih tahu tentang benturan peradaban? Ada pertanyaan nggak di YouTube? Kayaknya nggak ada ya. Izin nanya boleh Pak? Ya, ini siapa? Salahuddin. Ya silakan Mas Salahuddin. Kalau ini masih anu sih hubungannya agama dan HI kan? Ini apa bisa jadi anu apa ya? Jadi agenda HI sendiri misalnya dalam gunain agama, bukan guna kayak anuin jadiin media agama gitu loh. Kayak misalnya waktu Korea merdeka, mau merdeka gerakan kemerdekaan Korea dari anu loh, dari penjajahan Jepang itu kan anu. Di sana itu seiringan sama kalau nggak salah waktu itu misionarisme yang didukung Amerika kan, maksudnya misionarisme di sana itu punya misi juga untuk memerdekain Korea gitu, jadinya dapat simpati dari masyarakat biar jadinya sampai bantuan sosial, bantuan ekonomi dan lain sebagainya, pokoknya masyarakat yang udah terpuruk karena perang dan bla 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 itu jadi kayak tertarik gitu masuk Kristen. Terlebih ini di Korea Selatan kan, mengingat kalau sekarang
daerah Korea Selatan itu kan emang banyak mayoritas nggak beragama. Cuma kalau yang beragama kan paling banyak Kristen. Apa itu salah satu wujud keberhasilan dari HI dan yang dikombinasiin sama agama, Pak? Oke, saya nggak tahu sih intinya apa, tapi yang saya tangkap seperti ini, Mas Salahuddin. Yang saya tangkap adalah bagaimana kemudian orang-orang misionarisme, ya, gerakan misionaris di Korea ini dapat mendukung gerakan kemerdekaan Korea. Saya jujur aja nggak terlalu tahu nih soal politik Korea gitu. Saya cuma ikut dikit-dikit aja gitu. Tapi ini merupakan salah satu hal yang menarik untuk kita saksikan. Kenapa? Karena gerakan misionerisme itu tidak muncul begitu aja di Korea gitu kan. Karena ada kemudian bagian-bagian dari gerakan gereja di Amerika Serikat dan juga Inggris yang mencoba untuk memperkenalkan. Sebenarnya motifnya itu ingin memperkenalkan peradaban barat, budaya barat gitu ya. Sehingga orang-orang lebih familiar dengan segala hal yang berkaitan dengan budaya barat termasuk Kristen gitu. Awalnya kan mereka masuk, mungkin awal niatnya itu tidak langsung ingin mencoba orang untuk menjadi Kristen, enggak. Motif mereka enggak. Saya pikir tidak akan se clear itu gitu. Tapi yang mereka ingin lakukan adalah bagaimana kemudian orang-orang Korea ini bisa kita ajarkan dengan peradaban barat, bisa dibiasakan dengan peradaban barat, ya. Sehingga kemudian mereka ini nanti ya pelan-pelan bisa akan ngikut barat gitu. Ya enggak. Itu yang terjadi. Dan ini konteks yang kemudian bisa kita lihat juga di negara-negara kolonial lain gitu. Dan betul ini emang fenomena global, tapi apakah ini terkait dengan agama dan HI? Iya, saya pikir ada kaitannya gitu ya, terutama melihat gerakan misionaris ya sebagai bagian dari aktor religious transitional actor ini, nanti saya jelasin di pertemuan kelima gitu. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Saya mau nanya, Pak. Ya, oke. Ini siapa? Bintang, Pak. Ya, Bintang. Gimana, Mas Bintang? Tadi kan kita udah bahas tentang ortodoks nih kan, Pak. Nah, yang saya tahu tuh, kita semua tahu kan, bahwasanya ortodoks itu adalah ajaran lama atau ajaran yang fundamentalis kan, yang udah dari dulu gitu, nah. Itu kayak Kristen ada Kristen Ortodoks, Kristen Protestan dan Katolik kan. Tapi saya belum tahu apa sih maksud dari inti Ortodoks ini, gimana artinya secara mendalam, terus tuh kayak di Rusia itu Ortodoksnya gimana gitu. Jadi pertanyaannya tuh kayak ya tuh Kak, soal pengertian Ortodoks ini gitu, nah. Karena selama ini kita tahu bahasanya Ortodoks itu jalan lama gitu, tapi cuma enggak tahu arti luasnya apa gitu. Oke. Saya jujur aja masih banyak baca-baca sih tentang masalah ortodoksi ini, karena saya sempat baca-baca, tapi emang bacaan saya belum terlalu mendalam gitu. Tapi perbedaannya gini, teman-teman. Di gereja Katolik itu otoritasnya tuh terpusat di paus. Ya. Di Vatikan paus yang memegang otoritas tertinggi. Nah, sedangkan kalau di Ortodoks itu ada sistem yang disebut sebagai primus inter pares, bahasa Latinnya. Primus inter pares itu first among all. First among equal. Primus inter pares. Primus inter pares ini ada prinsip yang mengajarkan bahwa pengelolaan gereja Ortodoks, itu harus dilaksanakan antar para uskup-uskup. Uskup itu kan ada di mana-mana ya, tersebar di seluruh dunia. Ada uskup khusus wilayah Palestina, ada uskup khusus wilayah Jepang, ada uskup bahkan untuk wilayah Indonesia sudah ada gitu. Wilayah Indonesia itu dikendalikan oleh uskup atau metropolitan, kalau bahasa orang Ortodoks itu, di wilayah Singapura. Jadi semua romo-romo Ortodoks ya yang berasal dari wilayah Indonesia itu akan ditahbiskan atau dilantik oleh metropolitan dari wilayah ini, dari Singapura gitu, karena dia punya tanggung jawab untuk mengelola aktivitas gereja. Nah, tapi dalam struktur pusat gereja Ortodoks itu nanti dikelola bersama oleh para uskup ini. Nah, nanti mereka memilih satu orang yang kemudian orang ini akan mereka percayakan untuk menjadi pemimpin di antara mereka gitu. Tapi mereka tetap sama-sama memegang peran sebagai uskup gitu. Ya. Peran sebagai uskup tetap ya. Nah,
biasanya pemimpin Ortodok ini akan jadi uskup wilayah Konstantinopel, kalau mereka bilang seperti itu ya. Sekarang masih ada tuh gereja pusat Ortodoks di Istanbul ya, di daerah Fener, atau orang-orang Yunani nyebutnya Fanar gitu ya, daerah Fener. Itu orang-orang Ortodoks tuh banyak hidup di situ, sampai sekarang masih banyak sekali orang Ortodoks di sana ya. Nah, itu pertama ya. Jadi kalau di Katolik Ortodoks tunggal, tapi kalau di Ortodoks itu mereka kolegial. Tahu ya kolegial ya, bareng-bareng. Ya. Terus yang kedua adalah orang Ortodoks itu secara ibadah ya, secara hidup itu mereka lebih ketat aturannya. Lebih ketat dalam hal apa? Misalnya di Ortodoks itu mereka tidak mudah untuk menggunakan bahasa-bahasa asing gitu ya. Ketika beribadah tuh kalau bisa pakai bahasa Yunani atau bahasa Rusia. Begitu ya. Sangat dimungkinkan agak apa? Mereka itu dapat kemudian memakai bahasa lain, cuma akan lebih afdol ketika itu menggunakan bahasa-bahasa yang diajarkan sejak awal oleh para pemimpin gereja, itu bahasa Yunani ya, atau bahkan bahasa Aram gitu, bahasa Aramaik. Begitu teman-teman. Dan juga di soal ritual-ritual lain, tapi saya nggak terlalu tahu detailnya. Mungkin nanti saya undang teman saya punya teman orang Ortodoks di Jogja, teman seangkatan saya dulu di HIUGM, dulu dia seorang Protestan tapi sekarang jadi Ortodoks, itu saya kayaknya bisa undang supaya bisa memberikan teman-teman satu gambaran yang lebih detail ya tentang. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, apalagi yuk. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, sepertinya udah nggak ada ya. Oke, kalau emang udah nggak ada, saya cukupi aja ya teman-teman ya. Saya cukupi aja. Makasih teman-teman yang sudah ada pertanyaan di chat nggak ya? Oh, nggak ada sih. Oke, sip. Saya sudahi teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi. Untuk penugasan nanti akan saya berikan detailnya ya, mungkin dalam minggu-minggu depan.